Selamat datang kembali ke MSK Hydro Farm Channel. Video kali ini saya akan membahas cara melarutkan nutrisi AB Mix pekatan kemasan 5 liter. Selamat menonton. Kita perlukan wadah dan kita isi air 1 liter cukup dan nutrisinya. Setelah itu kita buka nutrisinya. Di dalamnya kemasan A dan juga ada kemasan yang B. Untuk para mudita nutrien ini kemasan B nya lebih banyak ya. Sana seperti bubuk, dan di dalamnya juga terdapat cara mencairkan nutrisi AB Mix-nya. Bisa dibaca dan diikutin langkah-langkahnya. Setelah itu, yang pertama kita buka dulu kemasan yang A. Setelah dibuka, lalu kita masukkan langsung aja ke dalam air baku, air biasa ya, semuanya airnya kurang lebih 1 liter lebih untuk melarutkan saja. Setelah masuk semua ke dalam, usahakan semua masuk ya, jangan ada yang tertinggal. Lalu kita aduk. Terserah mau ngaduknya pakai apa, yang penting semua yang mengkristal itu menjadi cair, menyatu dengan air bakunya. Aduk terus sampai larut. Setelah terlarut semua, kita siapkan wadah 5 liter untuk pekatan A nya lalu kita masukkan saja ke dalam semuanya. Lalu setelah masuk semua, kita tambahkan air baku juga sampai 5 liter. Sampai batas 5 liter ya. Setelah ditambah, lalu kita kocokkan kembali sampai merata semua. Yang kedua, lalu kita masuk ke pekatan B. Kemasannya kita buka. Nah, di dalam kemasan B ini ada di dalamnya itu kemasan kecil lagi. Itu sebelum kita masukkan ke dalam air, kita ambil terlebih dahulu. Kita buka dulu. Lalu kita ambil kemasan yang kecil itu ya. Kita sisihkan dulu kemasan yang kecil. Lalu yang isi yang besar kita masukkan semua ke dalam air. Semuanya ya. Dan setelah semuanya masuk,
Lalu yang selanjutnya yang kemasan kecil tadi kita buka dan kita langsung campur juga ke dalam air tadi juga. Langsung semuanya juga. Di sini nutrisi akan terasa dingin seperti air es. Lalu kita aduk seperti tadi. Aduk terus sampai mencampur semua. Setelah semuanya tercampur, tidak ada endapan lagi. Lalu kita siapkan untuk 5 liter B nya kita masukkan ke jerigennya langsung semuanya ya. Dan setelah semuanya masuk, kita tambahkan air sampai batas 5 liter seperti sebelumnya tadi. Dan kita kocok juga, kita larutkan 5 liternya. Setelah itu, nutrisi AB Mix sudah siap dipakai dan simpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari secara langsung. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka dan ingin berlangganan, bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan salam hidroponik. Sampai jumpa di video selanjutnya.